saat ini bercerita Halo sahabat YouTube dan dosana-dosana, ternyata terlambat saya datang di kawasan pantai ini, sehingga tadinya saya akan melihat hasil tangkap dari nelayan kita yang berlabuh di lokasi ini, saudara Ondor. Ternyata beliau sudah kembali dari melaut dan pada saat ini situasi dalam angin yang kencang ya dari laut, jadi alun laut pun cukup kuat ya. Tapi beliau sebenarnya memancing ikan di kawasan depan Pantai Gandoriah ini. Jadi saya sudah lihat biduknya di sana. Para pedagang pun di lokasi ini masih ragu-ragu untuk memasang payung dan menyusun kursi karena kondisi cuaca terlihat sejak dari pagi tadi dalam situasi bermendung di kota Pariaman dan sekitarnya, kemudian juga tiupan angin yang cukup kuat ya di kawasan pantai ini. Oke, para sahabat YouTube dan dosana-dosana, ikuti konten ini sampai akhir dan jangan lupa berikan subscribe, like, comment, dan share agar menambah semangat dalam menghadirkan konten-konten terbaru di channel ini. Oke. Ada satu keluarga yang hadir di menara pandang Dermaga Apung ini pada saat kedatangan saya. Saat ini pukul 11.30 WIB di hari Rabu. Cuaca memang sepertinya tidak bersahabat dalam beberapa hari terakhir ini. Ini laut sedang pasang surut ini para sahabat YouTube dan dosana-dosana, sehingga kawasan pantai lebih menjorok ya ke laut, pantainya menjadi luas. Namun di langit barat ya terlihat mendung cukup tebal, bahkan di bagian arah belakang Pulau Tangah itu ya sudah terlihat adanya hujan secara kasat mata ya. Di Dermaga Apung ini dapat kita lihat ada dua mancing mania sedang memanfaatkan spot memancingnya. Jadi dalam beberapa waktu terakhir ini, ujung Dermaga Apung yang tidak difungsikan ini menjadi spot bagi mancing mania yang ada di Kota Pariaman dan sekitarnya. Tapi tadi saya lihat ya ada sejumlah trip dari kawasan pantai
dan juga kawasan Muaro Pariaman. Kapal-kapal penumpang yang melayani para pengunjung ke Kota Pariaman yang hendak berwisata ke Pulau Anso Duo tadi sudah beberapa kali terlihat menuju ke Pulau Anso Duo. Bahkan pada saat ini saya berdiri di dermaga ini, itu terlihat ada sebuah kapal motor penumpang yang membawa penumpang dari Pulau Anso Duo kembali ke pantai. Berarti ini rombongan yang sudah lebih awal ya datang ke Pariaman. Pada saat ini pukul 11.30 WIB atau tepatnya pukul 11:30. Di laut sudah terlihat terjadi hujan, ini sudah mulai memutih mendung yang hitam ya. Jadi para nelayan kita ini di depan sana ada labuhan kelompok nelayan tradisional. Nah, hari ini semuanya tidak berangkat melaut. Bahkan tadi juga saya lihat di labuhan kelompok nelayan Pasir Sepakat, kelompok nelayan Riak Laut arah ke selatan ini ya, dari kawasan utama Pantai Gandoria, tidak ada yang melaut. Kemarin pun situasi cuaca pun tidak baik, tidak cocok ya untuk para nelayan, sehingga banyak nelayan pulang dari laut kemarin tidak ada membawa hasil tangkap. Oke, para sahabat YouTube, kita lanjut. Di hadapan kita ini sebuah kapal penumpang yang baru kembali dari Pulau Anso Duo membawa para penumpang yang berwisata. Nah, ini pada waktu pagi tempatnya berangkat ke pulau. Mereka kembali karena cuaca pun juga dalam kondisi yang tidak oke ini. Saya coba mendekati ke biduk nelayan kita, teman nelayan kita, si Ondon. Kalau-kalau ternyata ikannya belum dijual ya. Beliau tadi kembali dari memancing. Oke, badai katanya, kata si Ondon. Maya! Tada. Hah? Tadi lemur lah, woi. Air deras katanya. Itu para penumpang yang baru kembali dari pulau. Sementara itu ada pengunjung yang segera berangkat. Ya. Oke. Tutup payung. Tutup payung. Hari akan hujan. Ini dia hari ini tidak menjaring karena cuaca ini. Nah, ikan juga pada saat ini jarang sekali. Pada saat ini sudah mulai gerimis, bisa dilihat di langit ya, mendung yang tebal. Walaupun hari ini bukan hari libur, tapi ada juga kunjungan ini ke Pantai Gandoria, dan ini buru-buru untuk kembali lagi ini karena pada saat ini sudah terjadi gerimis, para sahabat YouTube dan pesan-pesan. Mereka ini adalah rombongan yang baru kembali dari pulau. Oke, hujannya semakin deras dan saya segera kembali. Oke, pada berlarian ya, meninggalkan kawasan pantai tepi ombak untuk menuju kendaraan mereka. Nah, ini ada satu rombongan yang kebetulan hadir pada saat waktu siang ini ke Pantai Gandoria. Dan inilah saat ini hujan turun ini, para sahabat YouTube, sedang turun. Nah, itu ke arah pintu gerbang.
saat ini terjadi hujan, sementara badai bertiup dari laut ya, di kawasan Pantai Kendoria dan sekitarnya. Saat ini angin kencang ya, kalau nelayan di sini menyebutnya adalah badai ini, para sahabat YouTube. Lihat kan, pantai sepi. Saya berusaha mendekati kawasan pantai, melihat situasi. Jadi wajarlah para nelayan kita hari ini dekat pelaut terjadi badai. Bahkan pengunjung yang tadinya hadir di kawasan ini, satu rombongan segera berangkat meninggalkan pantai. Luar biasa, luar biasa, ya Allah. Ini badai besar nih, pasang kariang. Daun-daun pada berguguran, para sahabat YouTube dan dusana-dusana. Ada sebuah bus pariwisata yang tadinya berada di kawasan Monumen Pemuda ASEAN, arah selatan dari kawasan utama Pantai Kendoria, tampak bergerak-gerak ya. Nah, itulah rombongan yang tadi terlihat pada saat berada di kawasan pantai pada review awal. Nah, ini terlihat segera meninggalkan lokasi. Ya. Oke, ini motor.